أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid ini sesuai dengan ketentuan dan takdir daripadanya. Mudah-mudahan pengisian ilmiah kita pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan berbicara mengenai dua orang nabi dan dua orang rasul yang mana nama kedua-dua nabi dan rasul ini hampir sering kali ataupun setiap kali kita ucapkan sekurang-kurangnya paling minima 9 kali di dalam solat, khususnya di dalam lafaz tasyahud kita, iaitu menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan ahli keluarganya, serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya, kalau kita cuma berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Muhammad, bagaimana dengan kedudukan para nabi yang sebelum Nabi Allah Ibrahim? Sebagai contoh, tak ucap salam ke kepada Nabi Adam, tak ucap salam ke kepada Nabi Allah Idris, tak ucap salam ke kepada Nabi Nuh, Hud dan Nabi Saleh sebelum kedatangan Nabi Allah Ibrahim? Bukankah sebelum lafaz tasyahud kita sudah mengungkapkan salam dalam kalimah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terlebih awal kita mengucapkan salam kepada sekalian para nabi dan para rasul, dan juga mengucapkan salam kepada diri kita sendiri dan seterusnya kepada hamba-hamba Allah yang memiliki sifat soleh, dan seterusnya penyampaian selawat dan salam ke atas Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum kedatangan Nabi Muhammad?
bila kita berselawat kepada Nabi Allah Ibrahim dan keturunannya, otomatik keturunan Nabi Allah Ibrahim adalah Nabi Allah Ishak, begitu juga anaknya Yakub, begitu juga anaknya Yusuf, sampailah Nabi Musa ke Nabi Harun ke Nabi Ayub ke Nabi Zulkifli, sampailah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi malam ni kita nak berbicara mengenai titik persamaan. Apakah benda atau gambaran yang paling besar persamaan di antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antara dua gambaran yang diberikan oleh ulama ialah, pertama, kedua-duanya adalah pelurus akidah tauhid pada zaman masing-masing, dan yang kedua, kedua-duanya adalah pembasmi maksiat, jahiliyah dan kemusyrikan pada zaman masing-masing. Inilah perbezaan, inilah persamaan yang amat ketara di antara kedua-dua Nabi Allah tersebut. Sebelum ni kita pernah menceritakan secara ringkas sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana kita pernah menyebutkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim adanya tiga golongan, tiga kaum ataupun tiga puak. Yang pertama, golongan-golongan yang menyembah pemimpin, yang menyembah raja-raja, menyembah para dewa dan dewi. Yang kedua, golongan-golongan yang melakukan penyembahan terhadap berhala. Dan yang ketiga ialah golongan-golongan yang menyembah kepada unsur alam semesta yang besar seperti matahari, bulan dan juga bintang. Adakah kesemua perkara yang dibasmi oleh Nabi Allah Ibrahim pada zaman beliau tidak berulang kembali ketika kemunculan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas, ketika kelahiran Nabi Allah Muhammad, kejahilan amat berleluasa, maksiat dipenuhi, kemudian perkara-perkara khurafat, perkara-perkara mungkar dan bentuk-bentuk kerosakan yang lain memang wujud pada zaman Nabi Allah Muhammad. Bahkan penyembahan berhala yang pernah berlaku pada zaman ayahanda Ibrahim dulu pun tetap ada dan wujud pada kemunculan Nabi Allah Muhammad. Mereka yang menyembah bintang pun mula kembali pada zaman Nabi Allah Muhammad. Mereka yang menyembah kepada malaikat pun ada. Mereka yang menyembah kepada roh, jin-jin dan hantu pun ada. Bagaimana perkara yang sudah ditinggalkan oleh umat-umat yang telah dibersihkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kembali keadaan tersebut pada zaman Nabi Muhammad? Dan ini adalah suatu perkara yang penting, yang berkaitan dengan apa tujuan Allah mengutuskan para Nabi dan para Rasul dengan kejadian tersebut. Connection, tali temali atau hubung kait ialah kata kunci pada kalimat dakwah. Selama mana adanya pada Nabi dan Rasul ini, tujuan kedatangan mereka yang paling besar ialah untuk mendakwahkan manusia agar kembali pada jalan Allah, jalan kebenaran, jalan yang sebenar, yang Allah nak, yang Allah tuntut. Barulah mereka mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa banyaknya para Nabi, kenapa banyaknya para Rasul? Akibat kehilangan para Nabi dan Rasul melalui kewafatan mereka, dan manusia-manusia ini ditinggalkan dalam keadaan bersendirian, tanpa panduan, tanpa hala tuju, tanpa pendakwah, tanpa pengingat, memungkinkan perkara yang paling besar, manusia akan kembali terseleweng. Manusia akan kembali tersesat jalan. Manusia akan kembali melakukan kesilapan. Dan inilah cerita-cerita dan sejarah yang digambarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah keperluan mengapa Allah menghantar dan mengutus para nabi, tiada lain dan tiada bukan kecuali atas jalan dakwah. Jadi melihat kepada keadaan Nabi Allah Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Muhammad, berapa tahun jarak dia? Nabi Allah Ibrahim diperkirakan 1900 lebih, ada yang mengatakan 1700 lebih sebelum Masihi. Sedangkan Nabi Muhammad lahir 571 selepas Masihi. Jangka beberapa tahun ini memungkinkan banyaknya berlaku penyelewengan dan kerosakan di kalangan manusia akibat tiadanya utusan-utusan daripada Allah yang datang kepada mereka untuk mendakwahkan kebenaran. Baik, kenapa ini boleh berlaku dan mengapa ini menjadi satu keperluan dalam hidup? Kita ambil contoh yang mudah. Kalau pada zaman Nabi Allah Muhammad, boleh dikatakan Nabi Allah menyelesaikan tugasnya dengan sesempurna mungkin. Zaman jahiliah bertukar menjadi manusia-manusia yang berilmu. Zaman melakukan kerosakan menjadi zaman manusia-manusia yang melakukan kebaikan. Zaman di mana kepala-kepala mereka dahulu sujud dan tunduk kepada berhala-berhala, Rasulullah menukarkan mereka kepada kepala-kepala yang sujud dan tunduk hanya kepada Allah. Yang dahulu mereka berhukum dengan hukuman rimba, hukuman yang zalim, telah didatangkan syariat yang lebih sempurna, telah didatangkan syariat yang lebih baik untuk dijalankan sesama manusia. Tetapi kalau kita mengambil perkiraan seperti Nabi Allah Ibrahim tadi, pasal apalah umat selepas dia jadi gelong, pasal apa umat selepas dia jadi makin teruk? Dan anda boleh saksikan hari ini, selepas hampir 1400 tahun lebih selepas kewafatan Nabi Muhammad, adakah kedudukan umat Islam sekarang, contohnya zaman kita, masih mengekalkan keaslian ajaran Nabi Muhammad, masih mengekalkan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, masih mengekalkan syariat yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Kekal atau sudah banyak berubah? Sebab ketiadaan benda-benda tadilah yang menyebabkan perubahan berlaku kepada umat Islam hari ini. Boleh dikatakan pada zaman ini kita dah jauh terkebelakang berbanding dengan agama lain, berbanding dengan bangsa lain. Segala keburukan didaftarkan atas nama Islam, segala kejahatan kadang-kadang dituduh atas nama Islam. Inilah yang berlaku pada hari ini. Kadang-kadang kita tidak boleh menyalahkan kepada agama yang kita anuti, sedangkan dalam masa yang sama kita tidak pernah memerintahkan diri kita sendiri dan hawa nafsu kita sendiri untuk mengikut 100%, 100% apa yang telah diajarkan dalam agama sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan hari ini adalah ditimpakan di atas bahu masing-masing. Apa yang jadi kepada agama hari ini harus diletakkan kesalahan kepada kita. Kitalah yang menyebabkan agama jadi terabai. Kitalah yang menyebabkan agama jadi sanksi. Kitalah yang menyebabkan agama ni jadi terkebelakang. Kitalah yang menyebabkan agama ni jadi difitnah di mata orang lain. Benda ini datang daripada umat dan pelakunya sendiri. Sebab itu selepas kewafatan Rasulullah, untuk jaminan keaslian ajaran dan budaya Islam ini terus wujud, para sahabat tak berhenti menjalankan tugas mereka. Bahkan pada zaman hayat Rasulullah masih hidup, Rasulullah menghantar sahabat-sahabat ini jauh di luar kota Mekah dan di luar kota Madinah. Ada sahabat yang dihantar ke Kufah, ada sahabat yang dihantar ke Basrah, ada sahabat yang pergi ke Yaman, ada sahabat yang pergi ke China, ada sahabat yang pergi ke India, ada sahabat yang pergi ke laluan Eropah dan sebagainya. Tujuan apa? Untuk menjamin warisan dan legasi agama ini terus hidup. Dakwah ini terus hidup, bukan setakat golongan Arab-Arab Quraisy
setakat di bumi Mekah dah memadai Islam ni. Setakat di bumi Madinah dah memadai Islam ni. Setakat di bumi Yaman, di bumi Taif dah cukup dah. Tapi adakah itu mencukupi? Tidak. Kerana tugas asas dakwah untuk menyedarkan manusia. Masih ramai lagi manusia-manusia di luar tanah Arab pada waktu itu bertuhankan kepada Tuhan-Tuhan yang tidak selayaknya untuk disembah oleh manusia. Masih banyak lagi perkara-perkara yang berlaku pada zaman Nabi Allah Ibrahim dan zaman Nabi Allah Muhammad di luar sana. Masih ramai lagi kembali menyembah berhala, masih ramai lagi menyembah dewa, masih ramai lagi menyembah patung, masih ramai lagi menyembah unsur-unsur alam tadi. Maka tugas dakwah beralih kepada para sahabat. Mereka dalam perjalanan yang payah, di dalam ujian dan musibah kadang-kadang menimpa mereka. Tetapi tugas ini tidak pernah membuatkan mereka rasa Allah ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa Nabi Muhammad ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa agama ini membebankan mereka. Mereka tak pernah rasa dakwah ini membebankan mereka. Mereka merasakan ini adalah nilai-nilai amanah. Mereka merasakan ini adalah tanggungjawab yang harus mereka pikul selepas kewafatan Nabi. Tetapi zaman mereka juga akan berakhir. Sebagaimana Rasulullah sebagai manusia pasti akan diwafatkan, sahabat-sahabat juga, generasi dan warisan mereka akan berakhir. Maka diteruskan oleh murid-murid kepada sahabat yang kita kenali sebagai tabi'in. Zaman tabi'in kemurnian Islam masih lagi terjaga. Dan mereka meluaskan perjalanan eksplorasi dari satu tempat ke satu tempat, dari satu daerah ke satu daerah, dari satu wilayah ke satu wilayah. Tujuan apa? Tujuan sama. Untuk memperkenalkan kepada manusia Tuhan yang sebenar. Untuk memperkenalkan kepada manusia siapakah zat yang selayaknya disembah oleh seluruh manusia yang berada di atas muka bumi ini. Tiada lain dan tiada bukan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka bawa yang paling penting bukan makanan. Apa yang mereka bawa bukan bekalan. Apa yang mereka bawa bukan minuman, bukan harta. Yang mereka bawa di bahu-bahu mereka adalah panji-panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan zaman tetap berganti. Adakah tabi'in akan kekal dan abadi kehidupan mereka? Tidak. Mereka juga akan menemui penghujung usia. Dan hari ini tabi'in telah tiada di sisi kita, diganti dengan atba' tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya, diwarisi kepada ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang sebenar. Dan hari ini atas nama penyampai-penyampai, atas nama pendakwah-pendakwah yang mungkin kita boleh kecilkan lagi skopnya, hari ini ada yang nama kiai, ada yang disebut tok guru, ada yang disebut tuan guru, ada yang disebut ustaz, ada yang disebut alim ulama dan sebagainya. Mereka terus berdakwah atas nama nak mengembalikan manusia kepada jalan yang sebenar. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad berpandukan firman-firman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nak kira apa yang berlaku kepada Bani Israel dulu, apa yang telah berlaku kepada Bani Israel semasa diutusnya Nabi-Nabi di kalangan mereka, berlaku penyimpangan, berlaku penyelewengan. Dan Allah telah memindahkan makam kenabian kepada Nabi Allah Ismail untuk dilantik dan dinobat sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Inilah penutup sekalian Nabi yang akan menyempurnakan dan meneguhkan ajaran-ajaran sebelum ini yang dibawa oleh para Nabi. Bukanlah Nabi Muhammad itu membawa agama baru, cuma pengistilahan sahaja. Bila kita sebut agama Yahudi,
agama itu dinisbahkan kepada pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Penisbahan semata-mata yang hari ini kita sebut sebagai agama Yahudi. Sebenarnya agama dan jalan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu apa dia? Islam. Hari ini juga ada penisbahan tentang agama Nasrani, Kristian. Yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Isa itu apa? Islam. Nabi Muhammad bukan datangkan agama yang berbeza. Bukan kata dulu tu ada Yahudi, bukan kata dulu tu ada agama Nasrani, tapi yang dibawa sebenarnya adalah Islam, cuma penisbahan. Kerana pengikut-pengikut dia tu orang Yahudi, jadi sebenarnya Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dianuti oleh bangsa Yahudi, maka dinisbahkan agama tu agama Yahudi. Apa yang menjadi panduan mereka pada waktu tu? Taurat. Begitu juga pada zaman Nabi Isa. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa dinisbahkan dengan panggilan Hawariyun, Nasrani. Agama yang dibawa, ajaran yang dibawa juga ialah Islam, sebagaimana datuk mereka dahulu Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad datang untuk memperkuat dan meneguhkan.